Bapak ini warning atau memang ada motivasi politik? Tidak mutlak ya, karena kan pertama beliau juga tidak punya partai politik gitu kan. Sementara untuk mencalonkan presiden tahun 2024 maupun tahun kapanpun, kalau ukurannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 6A ayat 1 dan ayat 2, yang mencalonkan itu adalah partai politik. Nah, beliau kan nggak punya partai politik. Ada teorinya Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa sejarah itu selalu berulang dalam kurun waktu tertentu. Ada dua saudara kembar komunis. Jadi kalau ada Islamophobia, udah pasti ada komunistophobia. Jangan dibiasakan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, yang menimbulkan kegaduhan. Siapapun yang bakal calon presiden atau calon pemimpin di masa yang akan datang, muncullah Anda sebagai harapan di masa mendatang, bukan berdasarkan harapan di masa lalu. Hot Room, setiap Rabu, jam 9:30 malam.